Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang ni kita nak sambung sedikit tentang data kita, jenisnya. Okey, ini adalah kod 8. Saya ambil semua ni, saya letakkan dalam satu fail baru. Saya namakan dia kod 8, area int. Kenapa saya letak int? Sebab saya di sini nak gunakan data jenis integer. Nanti kita akan tengok ada beberapa data jenis data lagi ya. Okey, di sini kita tarifkan length, width, area semuanya jenis double. Bila kita kata double, ini bermaksud nombor perpuluhan lah. Agaknya di sini double, double, double yang bermaksud beberapa ruang dalam kita punya komputer akan diperuntukkan supaya length, width, area ni dapat menampung nilai jenis perpuluhan dalam komputer kita nanti. Okey, jadi yang kat sini kita takrifkan, sorry, kita declare, kemudian kita assign, tapi for the first time, so dia panggil initialize. Jadinya kita initialize length dengan 6, width dengan 4. Kemudian apa kita buat adalah kita darabkan length dan width. Bila kita darab, iaitu 6 kali 4, 24. Kemudian kita assign area kepada hasil darab length dan width, iaitu 24. Kemudian apa kita buat seterusnya adalah kita print on screen. Kita display dalam screen kita the area is, ni adalah string kita. Okey, jadinya the area is termasuk dengan ruang kosong di sini akan dipamerkan, akan di display pada kita punya output kita. Kemudian the area is, kemudian di sini area di sini bermaksud 24. 24, kemudian baris baru, endl. Okey, ini apa kita dah buat semalam. Jadinya kita nak tukar sedikit, kita nak gunakan int. Int. Integer bermaksud declare length as a variable of type integer. Bila integer bermaksud tak ada nombor perpuluhan lah. Jadi sama juga dekat sini, saya buat integer. Dan sama juga di sini pun saya buat integer. Okey. Jadinya length nilai 6 tak ada masalah sebab length ataupun 6 di sini semestinya adalah integer. Width adalah 4 iaitu integer, kemudian area adalah hasil darab itu iaitu 24 adalah juga integer. Jadi kita boleh run, Sini kita run. Okey, tak ada masalah. Okey. Dan kita dapat the area is 24. Tak ada masalah. Boleh saja. Okey. Jadinya kat sini kita boleh gunakan double, integer ataupun kita boleh gabungkan. Kan? Mungkin length adalah integer, width adalah double. Tapi kalau integer darabkan dengan double ataupun integer darabkan dengan nombor perpuluhan, mesti jawapannya adalah nombor perpuluhan. Jadi kalau di sini, kalau saya boleh simpan file dalam file yang baru, let's say kita ada, kita nak buat 2. Okey. Let's say length adalah integer, width adalah double, kita campurkan. Jadinya bila kita tahu bila length darabkan dengan width ataupun integer darab dengan double, hasilnya mesti double. Jadinya area kita tak boleh gunakan integer tapi kena gunakan double. Okey, jadi bila kita darab. Okey, tak ada masalah. Okey, area is 24. Jadi hasil darab di sini tak ada banyak isu sebabnya 6 dan 4 adalah integer. Kan? Jadinya integer kita boleh simpan dia sebagai dalam pemboleh ubah ataupun variable integer ataupun double. Kan, isunya nanti awak akan lihat bila proses bahagi. Okey, kemudian saya boleh padam di sini. Okey, kita tengok dan terusnya. Di sini saya letak di kod 19. Okey, verse output. Ini sebenarnya ada dalam kita punya nota kita. Di sini. Untuk nota 2 ni adalah nota 2, nota yang terakhir. Okey. Maksud saya bahagian yang terakhir dalam nota 2. Okey, kita there are various type of expression that can be processed by the cout operator, kan? Example, okay, try the code below which is taken from
from this book. Okay, jadi saya ambil semua ni, saya letakkan dalam code. Okay, ni adalah saya punya line comment, saya letak paling atas. This program illustrate how output statement work. Okay. Okay, kat sini kita namakan ataupun kita declare, eh, kita declare dan kita initialize. Eh, declare maksudnya int A, int B, to declare. Initialize A equals to 64, B equals to 78. Okay. Tapi saya buat serentak. Jadi saya tambah sikit komen di sini. Saya initialize n, oh, maaf, saya declare n initialize secara serentak kan, simultaneously kan, saya buat serentak, kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi kat sini ada pelbagai output. Okey, jadi saya bagi satu ruang kosong di sini. Okey, ni apa kita buat? Cout 29 bahagi 4. Eh, 29 bahagi 4. Kita nak tengok berapa jawapannya. Eh, 29 bahagi 4. Kemudian cout 3.0 bahagi 2. Kan? Okay. Cout hello there. Cout hello there. Cout string 3 tambah 5. Ini adalah string 3 tambah 5. Cout 3 tambah 5. Ingat eh, ni adalah string expression. Sebabnya dia dibuat dalam satu string. Ini adalah arithmetic expression. Kita dah tengok semalam dalam nota kita. Kita ada arithmetic dengan string expression. Yang mana kalau arithmetic expression, dia akan dinilaikan. Akan di proses matematik ataupun arithmetic punya operasi tersebut akan dilakukan. Akan di-evaluated. Okay. Kemudian, cout 2 tambah 3 darab 6. Bagaimana? Kemudian see out string A. Eh, kenapa string? Sebab dia ada 2 ni. Eh, ada ada quotes kat sini. Kemudian see out A. A ni datang dari mana? A ni datang, dia ambil dari nilai 64 di sini. See out B. Eh, jadi kita boleh compile. Okay, dan kita run. Okay, kita tengok kat sini. Okay, baris nombor 6 tidak akan see out, eh, tak akan dipamerkan ataupun display dalam kita punya screen. Eh, ni cuma memberitahu komputer kita, iaitu apa jenisnya, iaitu integer, nilainya berapa, iaitu 64. Sama juga untuk B. Okay, kemudian baris nombor 8 kita akan see out. Eh, dekat sini 29 bahagi 4 dapat 7, kan? Pelik kan, kenapa 29 bahagi 4 dapat 7 pula kan? Okey, jadinya kenapa? Kan? Sepatutnya 29 bahagi 4 dapat 7.25 kan? Kalau saya boleh tulis sikit ke sini. Okey. 29. Oh, sorry. Saya kena cabut sekejap. Sepatutnya 29 bahagi 4. Eh, kita dapat 4 kali 7, 28, 10, katanya 7.25 kat sini. Tapi kenapa kita dapat 7? Eh, kenapa? Sebabnya 29, eh, di sini 29 dan 4 ni adalah arithmetic of, expression. Eh, kita tak takrifkan 29 ni double ke integer ke, 4 ni double ke integer ke. Tapi bila kita buat begini, komputer kita secara automatik akan anggap 29 ni adalah integer. Dan memang dia adalah integer. Kan? Ni 29 adalah integer. Bila integer, kita bahagikan dengan integer. Secara automatik, C++ dia akan beri jawapan integer ni sahaja. Kan? The integer part of the division. Kan? Iaitu, rather than 7.25, dia akan bagi yang di depan ni sahaja. Iaitu 7 sahaja. Eh? Kemudian kita tengok yang seterusnya. Kat sini 3.0 bahagi 2. Kan? Jadi kita dapat jawapan. Okey, kat sini adalah arithmetic expression. Eh, iaitu kita tak takrifkan 3 ni integer atau double, jadinya dan juga 2. Jadinya kat sini komputer kita akan takrifkan 3.0 ni adalah secara automatik dia adalah jenis double.
Ini adalah, 2 adalah integer. Jadinya double ataupun nombor perpuluhan bahagi integer akan dapat nombor perpuluhan. Itu sebab kita dapat 1.5 di sini. Okey. Jadinya, untuk nombor 8, untuk baris nombor 8, caranya kita nak perbaiki baris ni adalah kita kena letak 29.0 sebagai contoh. Kita boleh letak 29.0 bahagi 4. Jadi kita akan dapat 7.25. Sebab apa? Sebab ini adalah double, ini adalah integer, maka hasilnya akan dapat double. Ataupun satu lagi cara, kalau kita nak ubah sikit, iaitu 29 bahagi 4.0. Dan terbalik. Ini adalah integer, ini adalah double, maka hasilnya adalah double. Sebenarnya boleh je kita nak buat 4.00 dan sebagainya, tapi tak ada masalah. Okey. Kemudian nombor 10, hello there. Okey, hello there ni kita tengok sebelum-sebelum ni. Okay, kita siap hello there. Okey, kat sini ada new line character. Okay. Kita boleh guna endl ataupun kita guna backslash n. Tapi backslash n kena berada dalam quotes di sini. Kena berada di dalam. Ingat kita dah tengok semalam. Kemudian baris nombor 11, hello there. Tengok outputnya masih sama walaupun kodnya sedikit berlainan. Yang mana hello adalah satu string, there adalah string yang berlainan. Sebab kedua-duanya berada dalam double quotes yang berlainan. Di sini satu kumpulan, di sini satu kumpulan. Dan tengok ada ruang kosong di sini antara hello dan there. Ini dapat daripada hello. Selepas hello di sini ada satu ruang kosong. Ataupun kita boleh ubah sikit kalau kita nak. Kita buat macam ni. Hello. Selepas hello terus tutup. Tapi sebelum there kita bagi satu ruang. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okey. Kemudian baris nombor 12. 3 tambah 5. Ini adalah string expression. Okey, sebab 3 tambah 5 ni berada dalam string kita, dalam double quotes kita di sini. Jadinya dia akan see out apa yang ada dalam double quote di sini, iaitu 3 tambah 5. Okey, ini berbeza dengan baris seterusnya, iaitu 3 tambah 5 yang berada, yang tidak berada dalam string kita, maka operasi penambahan akan dilakukan 3 tambah 5 iaitu 8. Okey. Kemudian di sini 2 tambah 3 darab 6. Baris di sini. Okey, jadinya sama macam dalam matematik, 3 darab 6 akan dilakukan terlebih dahulu. Dia ada keutamaan. Okey, jadinya 3 tambah darab 6 18 tambah 2 20. Kemudian C out A. Ini sama juga, ini adalah string expression sebab berada dalam string. Jadinya C out A. Jadi dia akan C out A lah. Tapi berbeza dengan baris seterusnya, C out A. Yang ini bukan string, ini adalah kira arithmetic expression. Okey. Jadinya nilai 64 dapat dari atas ni akan dipamerkan. Kemudian C out B, B adalah 78 Jadi kena bezakanlah. Ada beberapa perkara yang kita belajar kat sini. Okey, antaranya adalah pembahagian integer dengan integer akan memberi integer. Pembahagian selain itu, contohnya integer bagi double ataupun double bagi integer akan dapat nilai double, nilai perpuluhan. Kemudian kita boleh pecahkan hello dan there. Kemudian ini adalah perbezaan arithmetic expression dengan string expression.